Turut disentuh tambang kapal terbang antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang terlalu mahal. Kata Richard, jika ini tidak ditangani, usaha integrasi penduduk di tiga wilayah ini akan terjejas. Tambang kapal terbang terlalu mahal sekarang. Kita cakap tentang integrasi nasional, kita cakap dengan perpatuan kaum. Tetapi dengan tambang kapal terbang yang begitu mahal, artis for the last 1 or 2 months, macam mana kita hendak mempromosikan perpaduan nasional? Orang Sarawak mau pergi Semenanjung, orang Semenanjung mau pergi Sarawak, tetapi tambang kapal terbang terlalu mahal. Saya quote, saya baru cek, kapal terbang dari Kuching pergi ke Kuala Lumpur pada 3 hari bulan Mac, hari Minggu yang mendatang, menggunakan Melindo, Batik Air. You know how much it cost? RM2,546.46. Itu one way, no? Not return ticket, one way.